tahun semua ni. Ya, masih lagi di Meletup bersama kami. Kita ada Daddy Awi in the house, yo. May I try nak ingat nama eh. Okay. Hazmil. Hazmil. Reza. Anik. Anik. Jun. Jun. Ini dia finalist Ceria Popstar. 2016. Memang susah bang eh. Susah. Kali ini bagus. Terlalu bagus. Saya sendiri pun kagum dengan kebolehan anak-anak ni. Sebenarnya yang ada yang tidak masuk tu ada yang bagus-bagus kan. Tapi macam mana pun ini pengadilan juri daripada SMS dan juga daripada juri tetap kan. Jadi kita tak boleh nak buat apalah. Mungkin rezekinya di luar sana. Betul. InsyaAllah. Tapi malam semifinal hari itu memang memang pening. All out. Memang semua all out. Awak ada malam tu? Saya datang tapi lambat sikit lah. Saya main badminton sebelum tu. Saya pengacara kan? Oh, pengacara. Alah, lupa. Saya bayar Awi je. Aku fikir saya bayar Awi je. Ayah pun nak tanya juga Nabil sebenarnya. Macam Anik sendiri kan, bila Anik suka menyanyi lagu yang bergenre rock. Macam bila Daddy Awi berada dalam pertandingan juga, macam mana? Apa perasaan Anik? Apa perasaan bila setiap kali nyanyi lagu rock, Daddy Awi kat depan mata? Lagi berinspirasi ke macam mana? Lagi berinspirasi. Lagi jawapan aku. Wah, kau ambil ayat dia je. lagi bersemangat lah kalau ada Daddy Awi. Dia ni cita-cita dia dekat sekolah tu, dia tulis apa tau? Nak jadi Awi. Ni budak ni. Iya. Abang rasa macam mana bakat dia, bang? Dia ni satu penyanyi cilik yang ada soul. Bukan semua tak ada, semua ada sebenarnya. Tapi yang ni paling kecil lah. Ya, betul. Saya nampak yang paling kecil, yang rugged, yang berani, yang paling muda juga. Paling muda di antara yang lain-lain. So, dia ada soul, dia menyanyi tu, kita boleh nampak dia punya keikhlasan dia menyanyi. Yes. Tapi cara nak menang tu, itu terpulang pada dia lah. Masing-masing punya kehebatan masing-masing. Okay, kalau comparekan dengan Hazmil, ini memang raja di antara kanak-kanak dalam nyanyian aslinya. Kalau Reza? Reza ni dia pop. Dia K-pop. Dia kepada macam the best style. Ya, pop remaja. Kalau diberi lagu yang betul-betul sesuai pada dia, memang sangat sesuai. Dan dia akan boleh deliver benda tu baik-baik lah. Macam Jun, dia ni nampak dia macam relax. Tetapi pada saya, dia ni penyanyi lagu modern. Dia memang kalau diberi lagu modern, dia sangat bagus. Pada saya lah. Betul. Tapi tak tahulah pada pendapatan awak. Pendapatan saya tak berapa banyak lah bulan ni. Kalau pada pendapatan saya, inilah apa yang saya cakap tadi. Okey, sebelum kita nak tanya adik-adik kita ni persediaan diorang untuk final Ceria Popstar. Kita parodikan diorang dah. Kita parodikan diorang dulu. Siap-siap parody Meletup minggu ini. Roll it! Yup. Pada husky saya tambah sikit Datuk Syafiq cakap. Suara saya husky ke? Dia husky baki tau. Mana bukan husky sangat tapi husky yang saki baki. Sebut pasal baki-baki, ni nak tanya. Baki Abang Zizan pinjam duit saya dulu. Masa pergi masaj, bila Abang Zizan nak bagi balik baki tu? Nak maki dulu baru bagi baki ke Abang Zizan? Cakap baik-baik sikit Abang Zizan. Husky konon. So saya ni bukan husky, ni kahak Abang Zizan. Mak Iti nak ucapkan setinggi-tinggi tahniah. Terima kasih Tok T. Hazmil menyanyikan lagu ciptaan Pak Ngah. Memang betul. Memang Pak Ngah yang banyak tunjuk ajar dekat kita. Hazmil begitu dari segi nyanyian juga, saya rasa Hazmil dapat bantuan dan juga tunjuk ajar daripada Pak Ngah sendiri. Sebenarnya kita mengharapkan Pak Long kita yang ajar. Sebab Pak Long dengan Pak Ngah, Pak Long lagi power. Tapi masa hari yang nak belajar tu, Pak Long kena semut-semut dekat kaki dia. Tapi bukan saja Pak Long, Pak Ngah, malahan Pak Cik juga boleh mengajar. Pak Cun no entry. Ada siapa nak keluar dengan tu? Pun boleh ajar kita juga. Baik Tok T, masih. Apa yang Daddy nak cakap, Reza jangan takut. Package tu dah memang ada. Itu yang Daddy Awi tahu lah pasal package saya. Tapi sebenarnya saya ada package lain. Macam Daddy Awi, saya tengok suka pergi bercuti, saya ada package percutian. Tapi kalau package yang paling sesuai dekat Ramadan ni, saya bagi kat Daddy Awi package Ramadan. Pergi ke Tengku Abdul Rahman, 4 hari, 3 malam, 2 jam, 16 saat. Lepas tu kita balik. Itu pun lebih kurang dalam RM15. Kalau Daddy Awi berminat, call saya. InsyaAllah. Thank you.
Aduh, tak. Hasmil dah risau dah. Masa depan dia nampak jelas tu. Dia cakap, Allah macam ni rupa aku masa depan nanti. Muka macam syuk. Dah besar muka macam syuk. Kau dah kena jaga-jaga jangan main panas. Hasmil, persediaan Hasmil sendiri ni dah final tau. Lepas ni dah tak ada konsert-konsert dah. So Hasmil ada... Makan madu 10 jak ke? Apa Hasmil buat? Saya memang amat kemadu juga. Tahu dah. Tidur kena cukup. Boy. Lepas tu tidur kena cukup. Lepas tu makan. Makan kena jaga. Makan jangan makan yang berminyak. Lepas tu jangan minum air sejuk. Macam tak caya je tak makan yang berminyak. Tak, aku pun mula confuse. Kan? Ya ke? Makanlah juga. Jangan. Kalau tapi Reza ni percaya dia makan tak minyak ni. Makan tak minyak dia makan tulang ni. Kena kurangkan. Kena kurangkan. Sebab dah nak final perlu jaga makan dan minum semua. Yes. Supaya nafas panjang. Betul ke nafas sekarang ni nafas berapa panjang? Nafas tak panjang sekarang. Okey, sekarang ni Azmi tarik yang paling panjang Azmi. Paling panjang. Yang adalah habiskan kau je show ni sekarang. Itu lama lagi tu je boleh. Kan? Reza. Reza dah. Pasal buka mulut je kelakar. Anugerah kan? Anugerah. Macam... Okey, Reza. Macam Reza sendiri. Ini... Reza pernah disingkirkan tau sekali. Diberi peluang kedua dan digunakan sebaik-baiknya. Alhamdulillah sekarang ni dah berjaya melangkah kaki ke final. Anak yang baik. Sebelum ni dia tolong mak dia jual mi rebus eh? Mi kolok. Lebih kurang lah. So persediaan Reza sendiri final ni. Persediaan saya tak makan benda yang berminyak juga. Ikut juga. Mi kau tu tak berminyak? Mi minuman. Minuman air saya tak minum. Saya buat latihan. Buat latihan memang padat lah untuk final ni. Latihan mulut tu semua ada? Bubbling, hissing, humming. Cuba nak dengar bubbling. Mencik Elio. Cik, Lofa tengok. Apa masalah kau? Budak ni. Anik. Anik. Persediaan ialah dia ni memang rocker sama eh? Dia macam anik. They're born to be rocker. Persediaan. They're born to be rocker. Okay. Tak makan benda berminyak juga. Dia tak makan langsung. Pasal tu dia tak besar-besar. Dia tak makan langsung. Tak minum air ais. Tak minum. Minum air suam ataupun air panas. Atau air pipe lah. Air pipe. Yang minum air longkang dah. Okay. Jun, silakan Jun. Persediaan Jun sama juga seperti orang bertiga. Tak minum air sejuk yang terlalu banyak. Okey, tahu tu semua. Jun, belanja sikit nak dengar. Jun punya suara sebelum final ni. Dah lepas tak minum sejuk, tak makan minyak, tak tengok Hasmil makan ni semua. Saya tak mengamalkan tengok Hasmil makan. Lepas tengok dia makan, saya makan. Cepat, okay. Jun. Lagu. Jadi Awi pilih. Lagu apa yang moden tu lagu apa? Apa lagu? Lagu. Sati. Tak apalah dengarlah time final ni kan. Nanti dah. Okey, kita tunggu je final nanti. Okey, mungkin abang sendiri boleh ajak semua orang ramai menonton final ni. Silakan. Ya, saya menyeru pada semua penyokong-penyokong cilik ini untuk bersama-sama menonton dan juga datang di Finas, siapa yang terjemput ataupun terjemput pendapatan dan juga siapa yang punya pendapatan yang lebih boleh datang ke Finas dan menonton di saluran yang sebetulnya menyokong anak-anak ini kerana mereka ini mempunyai bakat yang besar walaupun kecil lagi. Bakat mereka sangat bagus dan sangat besar dan boleh menjamin industri kita supaya menjadi lebih meriah lagi insya-Allah. Satu ketika nanti ni lah bakal pelapis penyanyi yang ada sekarang ni. Alright, terima kasih Dedi Awi. Jadi kepada anda di rumah, teruskan mengundi anak-anak ni type CP, jarak nama Hasmil, Reza, Anik dan juga Junah hantar ke 32777. Saksikan
Konsert final Ceria Popstar Jumaat ini 9 malam, Astro Ceria 611, Astro Prima 105 dan juga Maya HD 135. Tepukan untuk mereka dan juga Daddy Awik. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini bersama dengan Maddie Go Slow dan suaminya di Malakab. Hello, so sekarang ni saya berada di launching Bond and Bread Cafe, which is cafe saya sendiri. Dan inspirasi cafe ni ialah actually kita nak buat cafe ni as a sandwich hub. So kita ada macam-macam jenis sandwich from all over the world. Dan kita juga ada desserts yang sedap-sedap. Saya janji memang sedap sangat. Kita ada juga budaya baru yang kami ingin mulakan, iaitu pay it forward ataupun bayar dahulu. Untuk kira mengeratkan silaturahim, orang kata give back with our sandwiches. Tahun ini saya ingin fokus pada bidang muzik. Jadi saya sudah rekod single baru dan akan keluar lepas raya. Fokus pada saya punya kafe dan saya ingin keluarkan satu fashion line untuk anak saya, iaitu Cik Mat by Dana Daniel. Bond and Bread's big launch memang meletup.